Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama kami berdua di Adi Official. Baik, ya, jadi kita lagi liburan nih. Kali ini kita kulinerannya di mana saya? Di Martabak Durian Samudra Pase. Ya, kali ini ikut dong. Ya, kali ini kita lagi kulineran yaitu di Martabak Durian. Martabak Durian Pase yang ada di Gudung. Di Gudung Kecamatan Samudra. Kecamatan Samudra ya. Jadi ini tempatnya itu sangat strategis juga, yaitu di Jalan Medan Banda Aceh. Pas di samping jalan. Tempatnya di Kede Gudung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ini udah sangat lama ya. Iya, udah lama ini. Kalau kita baca di sini yaitu dari tahun 1980. Jadi Martabak Durian ini udah dari 1980 sampai sekarang. Dan udah buka beberapa cabang ya? Iya. Udah buka beberapa cabang. Di Banda Aceh juga udah buka, iya. Terus di Kerumbekuk, terus juga di mana ya? Iya. Kemarin tuh ada buka di Banda Aceh, terus juga udah buka di Kerumbekuk. Banda ada dua ya, ada dua cabang. Kurang tahu juga ya, pokoknya dia itu ada di Banda Aceh sama ada di Kerumbekuk. Cuma kalau di cabang lain kita nggak tahu ya. Cuma yang paling terkenal itu yaitu di Gudung. Di tempat pertamanya dia. Dan tempat itu belum berubah sama sekali, memang masih agak sedikit tua ya bangunannya. Cuman rasanya masih sama kayak dulu, dan itu nggak membuat orang nggak kesini, malah orang lebih ramai yang kesini dibandingkan ke cabang-cabang yang baru. Iya, karena emang kalau menurut orang sih ya lebih enak di sini ya. Dan harganya pun lebih murah di sini daripada yang di Banda Aceh. Iya, itu pasti. Jadi kita ini hari ini kita mencoba yaitu ketan durian. Ini kayak yang biasa dibuat orang tua kita di rumah, lebih durian. Iya. Cuman di sini juga udah ada. Ini jadi kita kalau mau bisa langsung kemari. Yang ketumpah. Ini ketan durian. Terus dan ini martabak duriannya. Ini martabak durian. Jadi kita hari ini mereview yaitu martabak durian sama ketan duriannya ya sobat ya. Jadi sebelum kita coba, jangan lupa untuk sobat-sobat semuanya, jangan lupa ya subscribe, like, dan share video kami biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Yuk kita makan. Saya kita makan. Ini coba ini ya ketan durian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya dia yang coba duluannya. Terima kasih. Iya. Kayak rasa ya? Ini kita datangnya masih agak pagi, jadi rasanya masih hangat ya? Iya, katanya masih hangat karena masih belum dibuat gitu. Masih pagi-pagi. Katanya masih baru masak. Ya. Kita sekitar jam 10 ya, kita datang ya, jam 10. Jadi ketannya masih hangat dan masih enak. Jadi dan orangnya pun belum rame, jadi kita bebas lah, duduk di mana pun bebas. Enak? Enak, manisnya pas, nggak kemanisan, nggak hambar juga. Jadi persis kayak kita buat. Ini emang nampak kali ya, ini duriannya lebih ini ya, banyak. Lebih banyak duriannya dibandingkan ketannya. Porsinya itu emang lebih banyak durian daripada ketannya. Kita coba. Oke, kita. Ini kita coba duriannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini ketannya masih hangat saya kan? Enak aja. Iya, ini emang ketannya masih hangat. Jadi emang enak dia. Ya nampak ya. Oke, kita makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Emang luar biasa rasanya, Bang. Kita lanjut review dulu. Ya. Martabaknya. Ini kita udah. Sekarang kita lanjut review dengan martabaknya ya.
Selalu ada. Coba jadi, belas ya. Yang coba pertamanya. Lihat ini isi duriannya penuh. Ini isi duriannya nampak ya, keluar-keluar isinya. Sampai gini loh sobat. Dan adik, ini betul-betul durian asli ya. Enggak dicampur, enggak dicampur-campur tepung, dia emang durian asli ya. Daging duriannya luar biasa. Coba napain saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia. Nampak ya. Tepungnya itu cuma tipis sekali, jadi kebanyakan duriannya memang isinya agak manis. Gimana rasanya? Enak. Tepung martabaknya itu udah nyatu sama duriannya. Tapi dia tetap terasa enak karena enggak terlalu tebal. Jadi emang terasa duriannya lebih banyak itu, lebih terasa duriannya. Iya. Yeah. Jadi martabak durian ini dia itu pertama kan kulitnya itu kayak kulit martabak biasa ya, kulit tepungnya gitu. Cuma di ini dia kulitnya itu enggak tebal. Jadi lebih banyak isinya. Jadi emang enggak terasa jadi tepungnya kayak itu. Bungkusannya aja. Iya. Yeah. Gitu. Cuma kayak kulit bungkusan aja. Tapi lebih terasa duriannya, malah isinya tuh lebih banyak. Apa? Oke, yuk. Jadi ini kita coba martabak duriannya ya. Martabaknya. Jadi baik kita ini kita coba ya, makan martabak duriannya. Emang nampak ya kulitnya itu dia cuma tipis, yaitu lebih banyak isinya. Ini isinya semua, jadi emang lebih banyak duriannya daripada tepungnya. Oke, kita coba. Yuk, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nih ya, makan duriannya, martabak durian yang luar biasa rasanya di Gudong Aceh Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya rasanya ya, mantap. Dia itu emang betul-betul terasa duriannya, nggak nipu-nipu, emang full. Iya, nggak ada campuran apa-apa, dia durian asli durian yang dibalutin dengan tepungnya. Rasanya luar biasa, mantap. Halo Sobat Adin. Jadi kita baru saja siap makan martabak durian sama ketan duriannya sayang ya. Iya. Luar biasa kenyang ya. Kenyang sekali. Luar biasa kita kenyang ya. Jadi kita pagi-pagi udah makan berat, yaitu martabak durian sama ketan durian tadi itu. Dia 24 jam bukanya sayang. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat pengen makan martabak durian atau ketan duriannya, bisa langsung ke Samudra Pase di Gedung. Ya, bisa langsung ke Samudra Pase. Gede Samudra Pase di Gedung. Tepatnya di Jalan Medan Banda Aceh. Gede Gedung, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, sayang ya. Iya. Berapa tadi harganya ya? Ya, untuk harganya itu kalau misalnya martabak durian itu harganya Rp9.000. Satu porsi berarti. Satu porsi ya. Ada itu kena bungkus atau makan di situ sama aja harganya ya. Ada kenaikan harga ya, sayang ya? Iya. Kalau sebelumnya itu harganya itu Rp8.000. Jadi sekarang udah Rp9.000. Rp1.000 ya. Iya, dan untuk ketan duriannya itu harga tadi itu Rp23.000. Kemarin ya. Itu sempat Rp20.000 sih, cuman udah naik. Iya. Mungkin udah tahun 2022 ya. Tapi sepadan sih dengan isinya ya. Karena memang banyak gitu. Kita kalau makan sendiri, kalau kita sih masih terlalu banyak gitu ya. Jadi kita cocoknya makan berdua. Jadi porsinya porsi. Emang porsi mengenyangkan ya. Mengenyangkan. Emang sekali. Satu mangkok besar, besar gitu. Ya porsinya gitu. Jadi kalau pengen sobat-sobat pengen makan durian dengan ada ketannya atau pengen cobain martabak durian, bisa langsung aja ke Martabak Pase yang ada di Aceh Utara Gedung. Di Gedung. Terus juga di sini menunya udah banyak ya sayang, ada ice cream durian, ada oh, iya? Ada iya ada sop buah durian. Oh. Banyak makanan yang dari durian yang makanan asal itu dari durian gitu. Jadi bagi Anda-anda pecinta durian, ayo serbu kesini ke Martabak Durian Pase yang ada di Kedai Gedung. Dijamin puas. Puas, dijamin puas, puas, puas. Jadi kalian semua puas, mantap rasanya.
Oke, terima kasih untuk sahabat semuanya yang udah mengikuti kami di liburan kali ini, yaitu nyobain semua kuliner yang kita lewatin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.